Halo guys, balik lagi sama Pak Cepitro di sini. Nah guys, Blue Monster mengadakan update terbaru pada tanggal 29 Maret kemarin. Nah pada update kali ini, selain event, ada juga beberapa update fitur terbaru. Nah kali ini, saya akan membahas 3 fakta menarik tentang update kali ini. Nah tapi sebelum menuju videonya, klik like dan subscribe dulu ya. Fakta nomor 5, bikin kaget loh. Fitur pertama adalah Monster Repeller. Bagi kalian yang suka jalan-jalan ke map, pernah nggak sih merasa risih dengan beberapa monster liar yang kalian temui di sepanjang jalan? Nah, dengan menggunakan repeller ini, kalian nggak perlu khawatir lagi akan diganggu monster liar. Fitur ini baru terbuka setelah kalian menyelesaikan misi utama terlebih dahulu. Di update kali ini juga, kita bisa mendapatkan skill book dari gym. Untuk membuka gym mission, kalian harus mengalahkan bosnya terlebih dahulu. Nantinya, skill book ini bisa kalian pasang di monster yang bisa mempelajari skill tersebut. Untuk mengetahui skill book apa saja yang bisa kalian dapatkan dari gym mission, silakan kunjungi link yang saya taruh di deskripsi video kali ini. Ayo! Bagi kalian yang ingin mendapatkan item Evo Ocean Drag, yaitu Easter Horn, inilah saatnya. Untuk panduan tentang event kali ini, akan diupdate di video selanjutnya. Nah guys, tadi itu adalah 3 fakta menarik tentang update kali ini. Gimana? Nomor 5 bikin kaget kan? Oh iya, silakan komentar di bawah jika kalian memiliki pertanyaan. Nantikan update video Blue Monster selanjutnya dengan subscribe channel ini. Dan like jika kalian suka. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.